Di lokasi Desa Bintang Guyu Kabupaten Bintan. Ya, di Desa Bintang Guyu Kabupaten Bintan di mana terlapor atas nama inisial AR memiliki sebidang tanah namun pada perjalanannya yang bersangkutan sebidang tanah ini sebagian atau keseluruhannya itu seakan dikuasai oleh beberapa orang dengan melakukan kegiatan menempati terlebih dahulu dan pembersihan. Dan dalam kegiatan pembersihannya ini, di suatu saat muncullah persuratan yang tidak pada peruntukannya di atas bidang tanah seseorang itu sebagai pelapor kita. Kita tidak lanjuti, di sini kebetulan ada yang sudah kita amankan, 4 orang, ya masih yang lain masih dalam penyidikan sesuai dengan perkembangan proses penyidikan berita acara itu diketahui bekerja sama secara berkelompok untuk memperoleh keuntungan dengan cara melakukan kegiatan pemalsuan persuratan dan yang dirugikan atas tanah kurang lebih 9.000 meter 8.900 di atas lokasi tanah kurang lebih 4 hektar ya. Dengan adanya hal ini, yang bersangkutan pemilik tanah, walaupun hanya sebagian, tapi persuratan tidak muncul atau terkendala dengan adanya surat palsu, dirugikan kurang lebih 4 hektar yang tidak bisa untuk dinaikkan kepada tingkatan persuratan tanah yang lebih legal, yang lebih sah. Kasus ini yang diamanahkan oleh pemerintah dan undang-undang sebagai kegiatan mafia tanah, kami akumulasikan dari 3 pemberkasan kami ini total kurang lebih 35 hektar. Ya, 35 hektar. Jadi yang pertama kita bahas untuk 4 hektar, yang kedua kita bahas untuk 4 hektar kedua untuk lokasi yang berbeda. Untuk lokasi berbeda, kelompok pun juga berbeda. Ya, untuk lokasi berbeda, kelompok berbeda. Baik. Yang kedua, untuk lokasi tanah di daerah Tanjung Uban. Tanjung Uban. Di Tanjung Uban di mana dengan modus si pelapor ini atas nama SP, ya, atas nama SP kita inisialkan, mempunyai 4 hektar bidang tanah. 4 hektar bidang tanah. Namun dalam pelaksanaannya yang bersangkutan akan menjual kepada atas nama HP, kita inisialkan saja ya, orangkan atas nama HP, dan HP meminta tolong kepada orang lain untuk mengurus tanah. Setelah dilakukan pengukuran, ternyata si pelapor ini
Seakan-akan dengan kata-kata bohong disampaikan bahwa tanah tidak ada 4 hektar, hanya 1,9. Dan dibayarkan dengan jumlah 2,5 M. Ya. Dan sisanya ini dibuatkan persuratan lebih lanjut oleh orang ukur ini. Kemudian persuratan lebih lanjutnya ini dijual kembali kepada orang lain dengan jumlah yang lebih tinggi 4 M. Nah, di sini dengan modus memberikan atau membuat surat-surat palsu dan berusaha untuk memiliki tanah atau hak seseorang yang bukan haknya. Ya, jadi kita kategorikan sebagai kelompok. Jadi mafia tanah seseorang ataupun kelompok yang dengan sengaja menginginkan atau menduduki satu bidang tanah yang bukan peruntukannya, yang bukan kepemilikannya. Mohon maaf. Di sini sudah kita amankan berapa? Tiga orang. Ya, tiga orang dari berkas ini, di mana untuk luas tanah kurang lebih tadi saya sudah sampaikan 4 hektar terbagi dalam beberapa sporadik. Yang bersangkutan pun juga korban sudah melaporkan. Di sini sudah kita tindak lanjuti. Penyidikan pun juga masih berlanjut. Dari tiga orang ini masih berkembang juga. Mungkin itu untuk yang kedua dengan luas tanah 4 hektar. Yang ketiga, kembali lagi dari ujung kita kembali ke daerah sekitaran Teluk Bintan. Itu tepatnya di daerah Kampung Tirang Sri Bintan. Ya. Ya betul, daerah Sri Bintan. Di sini untuk pelapor atas nama SR mempunyai punya tanah 4, namun yang bersangkutan berkeinginan untuk atas pelaporan R. Jadi 30 hektar ini yang bersangkutan ingin naik kepada bonusnya, ingin naik kepada sertifikat, namun pada pelaksanaannya sudah ada mendaftarkan terlebih dahulu. Ternyata sekelompok orang yang membuat persuratan dengan pemalsuan itu mengambil sebagian dari haknya si pelapor, sehingga pelapor dirugikan secara keseluruhan, hampir secara keseluruhan, karena tidak bisa untuk naik ke persuratan yang lebih sah. Dapat tugas dan tanggung jawabnya, sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang bersangkutan sampai munculnya persuratan dan sampai ingin didaftarkannya ke Badan Pertanahan, ke BPN. Juga dengan adanya hal seperti ini dan mengkategorikan beberapa orang yang berusaha mengambil milik hak orang lain dengan cara melakukan pemalsuan surat dan penipuan, menghimbau kepada masyarakat khususnya agar berhati-hati dalam pembelian lahan apabila tidak ada legal standing, apabila tidak ada persuratan yang sah atas tanah. Seperti apa? Memang banyak yang membuat, tapi agar dicek kembali ke aparat setempat, dalam hal ini desa. Nah, untuk di aparat desanya pun juga kami menghimbau agar tidak menjadi permainan. Dikarenakan apa? Terhadap tugas dan tanggung jawabnya, kegiatan tindak pidana itu akan melekat. Kita akan tindak lanjuti apabila itu terkait kepada perangkat desa itu sendiri. Kita menghimbau ya untuk tidak dipermainkan. Stafnya mungkin atau tingkat RT, RW, ada yang terlibat dan kelompok CS. Ya. Untuk di Jadi untuk di dua tempat desa ini, baik di Bintan Buyu dengan Teluk Bintan, itu perangkat terlibat. Kalau di Teluk Bintan malah kepala desa ikut membuat ide sebagai pembuat surat-surat itu. Kalau di Bintan Buyu yang memberikan ide
hingga munculnya pesuratan itu. Jadi andilnya ada. Jumugang, di sini kita masih bergerak penyidikan. Ya, kita sebutkan untuk yang sudah kita amankan. Yang jelas untuk di Tanjung Uban ini beberapa orang yang membuat dan nanti ada beberapa jabatan yang memang mengesahkan. Tuh, itu sama dengan dua tempat tadi yang saya sampaikan juga himbauan, apabila dikelirukan terhadap jabatan dan tanggung jawabnya akan kita kenakan juga. Keterlibatan oknum pejabat juga? Ada. Ada. Terus yang kedua, berapa sepi yang diterima oknum kadis ini? Uang yang diterima? Nah, kalau untuk yang disampaikan menurut berita acara untuk di Bintang Guyu kurang lebih 18, untuk yang di Teluk Bintang karena masih dipegang dan tidak bisa disertifikatkan tidak terjadi. Keburu dilaporkan. Ini 18 M apa 18 juta? 18 juta. Ya. Jadi dalam pengakuannya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, Pak. Bisa untuk nikah lagi atau ya? Ada nikah lagi poin-poinnya ada? Oh, enggak ada untuk kebutuhan sehari-hari. Yang untuk perangkat tadi bisa dijelaskan mungkin itu KUD desa atau RT/RW atau sekali. Untuk perangkat desa, untuk perangkat desa salah satunya RT/RW itu sudah kita lakukan pemeriksaan sama ininya apa tugas dan perannya. Nah, itu yang bersangkutan ikut mengesahkan sampai munculnya surat tersebut. Semua ada peran secara bersama-sama hingga munculnya persuratan palsu. Terima kasih rekan-rekan untuk siang hari ini. Kami dari Polres Bintan melakukan kegiatan ekspos untuk dua pengungkapan. Yang pertama, pengungkapan indikasi mafia tanah, di mana kita sudah mengamankan 11 tersangka. 11 tersangka, diantaranya 6 kita tetapkan sebagai tersangka yang melakukan, kemudian turut serta ikut membantu 4 orang, yaitu dari aparat kepala desa 2 orang dengan aparat pembantu dari desa. Itu peran-perannya masing-masing ada, sudah sedang kita proses tindak lanjuti ke penyidikan. Kategori untuk kegiatan pengungkapan kasus mafia tanah ini karena yang bersangkutan secara sendiri ataupun perorangan berusaha memiliki lahan yang bukan haknya, kepemilikan orang lain sebagai pelapor kita. Dan itu ada di 3 tempat, kurang lebih untuk di total lahan 35 hektar. Untuk 35 hektar di 3 tempat. Kemudian yang bersangkutan kita kenakan untuk ancaman pasal pemalsuan surat dan atau penipuan untuk KUH pidana 263 ayat 1 dan ayat 2 junto 55 dengan 378 junto 55, di mana ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara. Nanti ini pun juga masih berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Apabila sesuai dengan perannya ada yang melakukan lain hal lagi, ada kemungkinan untuk di 264 ataupun di kegiatan pasal lainnya 266, di mana ancaman hukuman kurang lebih maksimal 7 tahun sampai dengan 8 tahun. Untuk proses selanjutnya Pak, mungkin ada penambahan tersangka baru atau selainnya? Dimungkinkan untuk kegiatan satu berkas kita sudah dinyatakan lengkap, tapi dua berkas masih dimungkinkan ada penambahan dari tersangka. Baik, oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Oke, pasang ngobrol. Siap. Pertanyaannya, Bapak melakukan karena apa dan sudah berapa kali? Berapa kalinya? Ini yang pertama. Ya. Kalau karena apa? Karena
saya tidak tahu kalau lahan itu memang bermasalah itu. Sampai munculnya karena ketidaktahuan, ya. Sampai munculnya Bapak tanda tangan, nggak ada proses meriksa langsung. Kami periksa, saya periksa Pak dokumen itu, tapi dokumen itu secara persyaratan sudah lengkap seluruhnya, sehingga Pak Bapak menerima ada barang yang diterima sama Bapak bentuk pemberian. Nah, maksudnya apa dengan menerima itu? Ini Pak, karena si pembuat surat itu menyampaikan ke saya, Pak kalau surat saya sudah selesai. Kecamatan dan BPN sendiri Pak. Nah, untuk muncul sampai surat itu ada nggak koordinasi lagi ke tingkatan lebih atas? Begini Pak, kalau surat yang saya terbitkan itu sampai kecamatan. Pengesahan Pak Camat atau pemberitahuan saja? Pengesahan Pak Camat. Pengesahan. Iya. Berarti Pak Camat mengetahui juga untuk iya, itu. Iya. Tahu atau memang hanya diberikan tembusan atau hanya tanda tangan saja? Iya, sudah tanda tangan di dalam dokumen. Tanda tangan saja. Iya. Diberitahukan tidak alasan-alasan atau persyaratan-persyaratan terdahulu yang harusnya dilampaui itu Bapak sampaikan ke Pak Camat tidak? Sampaikan ke Pak Camat. Oke. Nanti ya kita coba tetap melakukan pemeriksaan. Oke. Kades, AK, MA, dan H. Itu untuk yang di ya kalau apa bintang di batu. Oke. Bintang Jio. Oke ya sudah. Siapa? Berarti yang di Bintang Buyu. Oke. Desa Sri Bintang. Ya. Kiram. Ya. Untuk pembuatan surat dengan segala macam di Desa Bintang Buyu. Ini luas lahannya 4 hektar ya. Ini 4 hektar, namun muncul perbuatan pidananya keluar palsu surat 8.900. Yang bersangkutan merasa dirugikan 4 hektar karena tidak bisa untuk mengurus persuratan terhadap lainnya. Pelapor Arifin itu luas tanah 14 hektar dari 30 dia dirugikan 14 hektar. Ini Arifin. Untuk daerahnya tadi yang di Teluk Bintang. Ya. Bintang tepatnya di mana? Di Kampung Bukit Batu. Desa Bintang. Bang. Apa Pak? Izin, Bang. Jumlah. Yang masuk, hitung dulu. Woi, dengar nggak? Hitung dulu.